iki nggih balik masak, Mbak? Iya, di sini. Masak di sini ya. Ini tempat masak. Sini. Kondisi dapurnya di sini. Ya. Ini nasinya. Nasinya di sini. Ini nasinya. Ini tadi sayurnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Nina, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini kita semua masih dalam keadaan sehat. Tidak kurang satu apapun. Begitu pula dengan teman-teman yang sampai saat ini setia mendukung, menonton tayangan-tayangan yang ada di channel Jabudi Official. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya, sehat walafiat. Ya. Sehat lahir batin. Banyak rezekinya. Ya. Diberikan kelancaran dalam segala urusan. Amin. Senantiasa dalam lindungan Allah. Ya enggak? Iya. Benar enggak? Karena diberikan selalu, mereka itu yang selalu mensupport. Iya. Tanpa teman-teman sekalian, ya, kita bukanlah. Iya, betul banget. Perjuangan kita nggak akan bisa sampai berjalan saat sampai saat ini tanpa dukungan kalian semua. Makanya kita selalu meminta-meminta dan mohon, dukunglah kami. Bagaimana caranya? Ya, dengan ya, menonton videonya sampai habis. Ya mungkin kalau berkenan tidak skip iklannya. Dengan ya, seperti itu berarti telah mensupport, membantu, mendukung apa ya, yang kita lakukan hari ini. Dalam rangka mencari mbah-mbah kesayangan kita, membahagiakan mereka. Ini bukan semata-mata kebaikan Cak Budi, Lina, ya, tapi kebaikan ya, kita semua yang kita lakukan hari ini. Kita akan mengunjungi dua orang nenek atau dua orang mbah, mbah putri ya, yang hidup satu rumah atau satu atap. Ini bisa dilihat gak? Ya, ini orangnya. Jadi beliau berdua ini mampu mengetuk hati Cak Budi. Sebenarnya sudah beberapa waktunya lalu sih dapat ya, info Allah, ini ya. Dan begitu mengetuk hati saya, menyentuh hati saya, sehingga saya ingin mengunjungi beliau. Oh, makanya kok Cak Budi kemarin anu nanti belikan baju buat mbah-mbah gitu. Ya. Ternyata ini. Baju beli ya, ya. Kayak kalau orang Jawa sih paham ya, ini sewek atau ya, jare gitu, sama tasannya juga. Tasan. Pasti seneng lah orang tua ya, nanti yang kita belikan. Ya memang mereka ini butuh materi, butuh ya, ya, finansial, memang butuh. Tapi lebih dari itu, insya Allah mereka lebih butuh ini perhatian lah, sedikit ya, perhatian ya. Ya semoga nanti setelah tayang di channel Cak Budi banyak orang perhatian. Mungkin salah satu tujuan dari video-video yang tayang di Cak Budi kan salah satunya juga itu, Cak. Iya. Betul itu. Mengangkat mereka biar ya, diketahui banyak oleh orang, banyak orang, terutama orang terdekat ya, yang di wilayah Bojonegoro. Ya. Jadi nanti setelah dari Bojonegoro kita juga akan lanjut ke kota lain. Kemana aja kita akan keliling?
Pantengin terus. Pantengin terus di channelnya Syafudi Official. Ya, doakan perjalanan hari lancar. Terima kasih. Kita sempat nanya-nanya, ya kan? Terus kebetulan ini ada mbaknya yang tetangganya, mbaknya itu. Jadi kan akses jalan masuknya ditutup sana. Tutup. Jadi kita muter, untungnya kita dikawal, diantar sama mbaknya yang tetangganya, mbaknya itu. Itu orangnya di depan itu nganter kita. Ya. Dia agak muter jauh sih. Kalau nggak diantar kayaknya. Ya mungkin kalau nggak diantar ya bingung juga sih, jauh soalnya. Ya, ini kita melalui area persawahan juga ini. Nah itu udah mulai kayak ada hutan depan itu. Ya udah kita ikutin banyak ya. Oke. Ini jalannya ke sana. Tapi ini ada mobil di situ. Ini mbaknya mek bingung. Oh, ngoten. Nah, jalannya lurus ke sana nanti kita. Tapi kok sempit banget itu kayaknya. Oh, itu ada kampung ya sana ya. Nah, sana. Wah, ini mobil truknya ada di sini, ini larutnya di situ. Untung ya kita tadi diantar sama mbaknya itu ya. Jalannya kayak gini loh. Nah, tadi kan ini jalannya ini kehalang sama itu. Kehalang sama truk itu. Nah, truk itu lagi muat apa sih, panen apa sih itu. Nah, nungguin itu, kita tadi pindah mobilnya ke sana, kita maju ke sini. Dan ini masih jauh ke sana arahnya. Ya Allah. Mbaknya tadi kasih duit, udah? Udah. Tapi nggak mau ya? Nggak mau. Tapi udah. Paksa, kasih anaknya gitu ya. Ya, seperti inilah ya perjalanan kita. Ketika kita menuju ke desa-desa, ke pelosok gitu ya. Selalu menemukan hal-hal yang bisa dibilang ya kadang suka kadang duka ya. Kayak tadi itu termasuk rezeki kita loh ya. Rezeki kita betul. Diantar sama mbaknya. Kalau enggak diantar, saya yakin enggak bakal nemu kalau nyari sendiri. Nemu tapi mungkin susah. Ya, susah. Ya. Soalnya kan jalan yang akses yang enak itu ada di situ. Kita udah sampai di tempat mbaknya, di rumah mbaknya, tapi masih ke sana lagi. Nah, itu ada perkampungan itu nanti kita nanya lagi ya. Oke, yuk. Kita udah sampai dan alhamdulillah kayaknya mbaknya tadi ada. Iya. Ya, ada enggak? Ada. Oke. Okay. Ya. Ini diturunin sekarang apa gimana ini? Kayak begini masuk dulu. Ini kita bawain sekarang. Oh, gitu ya? Iya. Oke deh, yuk kita sana yuk. Ini rumah mbahnya, anak bertanya-tanya dan melalui jalan yang memutar.
Akhirnya sampai juga kita ya, alhamdulillah. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, itu Mbahnya. Ya, nyun sewu, Mbah. Belum mlebet tangsal nggih. Belum mlebu. Nggih. Ya Allah, ngapunten, Mbah. Nggih, ngapunten. Mbah Lamirah sing pundi? Niku Mbah Lamirah. Niki Mbah Lamirah, niki Mbah Lamija. Mbah Lamija. Mbak Ayune sing pundi, adine sing pundi? Nun. Mbak Ayune sing pundi, adine sing pundi? Mbak E sing pundi, kakake? Nggih. Pak pesakit. Pun bejak niki. Jenengan kalih niki? Nggih. Sing tuwa sing ndi? Sing tuwa kula. Oh, berarti niki adine. Niku rodone. Oh, niki Mbak Lamirah. Ini Mbah. Nggih. Mbah. Niki, oh nggih Mbah tepangaken. Kula nami kula Budi. Nggih, Budi. Budi niki kemana istri kita tinggal ini aku jangan bener kulo Budi niki Lina. Niki garwa kula, rakyat kula. Nggih. Oh, alhamdulillah. Lah dalem kula, Mbah. Dalem kula Malang. Malang. Nggih. Malang endi, Le? Malange Malang Kidul, Mbah. Pirsa Malang mboten? Ora apa, Mbah. Lah iki endi omah e? Ini kakaknya, Mbah Ayunya, ini yang tua, nggih. Ini adiknya, ini Mbah Lamira. Ini Mbah Lamija. Lamija. Nggih. Niki buta wae. Yuadi to nggih. Yuadi to, Mbah. Yuadi. Tunggile pinten sedaya, Mbah? Lha gak ta jugane bapak kula. Pinten? 7. Wonten pundi mawon, Mbah? Pun mati. Oh, sedaya. Kantun jenengan iki kali iki. Tileme ten pundi le dalu? Mriki. Ten Grandu Kidul. Oh, nggih. Tulis mengenai kita. Nggih, okay, niki. Tidurnya sini ya, Cak ya. Ya. Memang ngono kelele. Mbah okay. Sakit masak, Mbah. Sakit masak. Masak sinten? Niki. Jenengan? Oh. Ya kula nyuwun sedulur mawon. Heh. Tasih sakit melapa? Non. Tasih sakit melapa mboten? Berangkat. Nggo tekan nene kita tekan. Oh. Nggih, nggih. Nggih, nggih, ya. Tebe-tebe saking Malang, Mbah. Kalau apa ta? Dalam? Ya kan ngkring kono ta. Jenengan? Nggih, ada gak kayu. Ten pundi padose? Ten pedeng. Tebe? Tebe. Damel nopo terus kayune niku, Mbah? Cara kok lho. Ten masak? Oh, masak. Ten masak. Terus niku mboten padus kajeng. Padus. Wis bare aja. Ini Mbahnya mau makan ini kayaknya. Badhe dahar to Mbah niku, Mbah? Badhe dahar. Tong perene itu paren. Oh. Mbah dahar yen mboten napa-napa, Mbah? Dahar yen mboten napa, Mbah? Dahar yen nggih. Nggih, dahar nggih. Ngapa? Nggih, Mbah. Dahar yen mboten napa, Mbah? Magrib mangan. Dahar yen monggo. Dahar yen. Mangan iki aku. Nggih, mboten napa. Dahar mangan. Dahar mangan. Wis aja enggak apa-apa. Dahar mangan, dok. Apa mangan? Darien mau mboten napa-napa, Mbah? Kula tenggo, Mbah. Darien, Mbah, nggih mboten napa-napa, Mbah? Nggih, dahar mawon kula tenggo. Napa mawon, Mbah? Nggih. Nggih. Lalu ini sayur kacang, tahu sama ikan asin. Sama ikan asin. Kayaknya enak kayaknya. Nggih, malam nggih Mas dina pisan sarapan sok kuwi. Darien, Mbah. Pun, jenengan dahar pun. Nggih, pun. Mbah, kula dulang, Mbah. Mbah, kula dulang, Mbah. Dulang mawon, Mbah, mboten napa. Putune mboten napa-napa to, Mbah? Nggih. Dulang, Mbah. Oseng kacang sama pindang. Dulang, Mbah. Ikan pindang. Taune gosol. Nggih, kenapa, Mbah? Wek kayu. Nggih. Kula, Mbah. Tak pikir kula. Tuwas kula ngeten, Mbah. Dulang ah. Dulang, Mbah. Dulang apa? Nggih. Nggih, jenengan dulang. Ya, cerah kok. Nggih. Mboten napa. Tahu nyocol, tahu nyocol, tahu. Enggak mau tak, aku tak. Lah, dulang lah. Pindang. Pindang. Dulang pindang. Jenengan yen.
enak mah. Wo, kalau pale ya. Mbak yang ketawa. Mbak yang jerot dicocok. Mbak yang apa pupunya. Oh. Baik, darian ge. Enggak aku. Ge ya. Pun bah ecom bah. Hah? Ecom pun. Wes. Pun jenengan pun. Ge jenengan tutuk aja. Oke. Nggih sampun. Nggih kaya. Nggih, nggih, Mbah. Kalau masalah ya. Yo gak pun. Yo gak ben mateng kok. Nggih. Ayo sedal kasem, Mbah. Nggih. Pun. Kale. Sampun. Sampun, Mbah. Mbahnya ini lho. Mbah nate simah mboten? Aku. Nggih. Lah kok sakelem kok mangan. Nate rakyat mboten? Krabi. Rabi. Simah. Nate keluarga mboten? Ya kok mbek dulurku iki tok. Berarti mboten nate, berarti mboten nate menikah? Lah, nate. Nggih. Nate. Nate. Oh. Mbak, berarti nate rabi mboten? Mati wong e. Enggak ada putra napa mboten? Enggak. Mboten ada. Lah Mbak Lamira? Kak. Enggak ada juga mboten? Duwe aku. Oh. Enggak tahu. Pinten, pinten. Sita. Siji. Mbak aku ngeten pundi? Ngerapi ning mulung. Oh, jenengan ditinggal. Tinggalan ora, Kak. Jenengan ditinggal, Mbak, kali Mbak aku. Heh? Kali Mbak aku ditinggal. Ditinggal. Tinggal bocor Mbah, bocor bocor ya Jawa bocor bocor pun, oh sudah selesai ayo mimik niki nge, enak niki mimik nge Mbah oh, awas Mbah oh, Mbah minumnya kayak gitu enak iso enak, enak iso nge Mbah cuci tangan dulu Mbahnya jalannya kayak gini ya Allah cukup banget kalau bungkok karo. Nggih, jenengan nggih ngoten, lihat kondisi di dalam kayaknya. Ya. Lampahe ngoten. Main ngembes kok e. Masake, masaknya sini. Riki nggih balik masak, Mbak. Iya, di sini. Masaknya di sini ya. Ini tempat masak. Sini. Kondisi dapurnya di sini. Ya. Ini nasinya. Nasinya di sini. Ini nasinya, ini tadi sayurnya ya Allah. Dua suapan saya didulang karo mbae mau. Enak Mbah. Niki wau kula tumbasaken anu Mbah, ini Mbah. Rasukan, cewek. Wis tata sat seteli. Gandeng Mbah? Iya. Sama nah, jenengan milih sing pundi? Cewek iki. Milih sing pundi? Oke ta. Ini? Mbak ini iki. Niki. Nah, kudungnya yang mana yang biru? Ini yang biru. Coba kudungnya dipakai ke Mbah Lamira. Nah. Banyak gemes Mbah, Mbah Lam, jenengan yang ngagem niki Mbah, nyepi Mbah. Mbak nggih, Mbah. Nggih, yo sewu nggih, Mbah. Yang saya buat Mbak pakai biru. Coba apa nanti kita kerja Mbak. Tambiannya Mbak tambah. Jilbabnya hitam, bajunya kunir, bosok, wis, langsung lebih muda 10 tahun. Ini kan jasuan pinten toh Mbak? Pinten umurnya Mbak? Boleh cetok. Pinten cetok. Nah, ini saya yang nak dikangkan benjeng, nge. Saya buatan Mbak? Saya? Saya Mbak? Saya toh? Tapi baik gak pakai yang ini? Ya pakai aja besok. Iya. Tambah ayu wis. Aduh yo. Tambah ayu wis. Mbah.
Ya ta? Bayu, ada ta Bayu lo. Kita? Ayo salah perutku mbah. Mbah. Niki nggih kula betakne anu mbah. Napa? Niki namine sembako. Wonten roti, wonten beras, wonten minyak. Lengkap wonten griki, mbah. Nggih. Damel dahar benjing, ben nggih. Niki nggih. Nggih. Abot, salam griku nggih. Men apa mboten diendangi putu-putune. Lha piye kak ayam? Ayam to. Ayam piye ae? Putane sering mriki mboten? Putrane jenengan sering mriki mboten? Yo ana ngrene to. Ana ngrene anak. Kakung nopo stri? Lanang. Pun putu dereng jenengan. Wis putu lho, wis duwe anak usaha. Anak sing cowok serapi. Oh, ngoten jarang mriki nggih. Serapi lah payah. Oh, ngoten. Saniki jenengan nyepengarto napa mboten? Duwe-duwe apa ora? Duwe-duwe apa ora jenengan? Duwe-duwe to bae. Ora duwe. Piye to? Ora duwe. Ya lha. Kasihkan bae. Heeh. Niki kangge jenengan. Matur nuwun. Iki kangge jenengan. Nggih. Eh, mungkin kan ndek Pak. Amin, amin ya Allah. Amin. Gampang petuk waca ada apa selamat. Amin. Ya tak dungakno. Dua lampun yo tak dungak kabeh. Nek ora kebena oleh akeh. Amin. Dungakno bae. Nggih, nggih. Ya tak putune ben dungakno sawetara. Amin. Amin. Duwe akeh. Nggih. Rampunen, Cak. Iki bae tak rasa. Mbah, kecelambung aku. Kecelambung. Malam, kula ambung. Bae lek dalu kan temen mriki. Bae teng mriku nggih. Aku nek kene aku mah ngono muga dhuwur. Dhuwur, wedi glundung. Glundung. Lho pernah jatuh. Pernah jatuh emang ya. Ya glundung belum pernah aku ngono. Tanah di wilayah Bojonegoro memang kayak lembab gini ya. Tanahnya lihat ini. Kasih tanahnya. Tanahnya lembab kayak sini, masih tanah. Lantainya masih tanah. Ya. Dindingnya juga gedeknya bolong-bolong semua. Bolong-bolong semua. Rayap. Rayap. Sakit bayi lho. Kakaknya, ini adiknya tinggal berdua di sini. Yang masak Mbah Lam, yang cari kayu bakar Mbah Lam Mirah ini. Kalau yang Mbah Lam Ijah ini enggak bisa tengok-tengok tok soalnya kakinya sakit. Tengok-tengok tok. Ya, tengok-tengok. Tengok ayahku. Makan ya kopi. Nah. Fibernya lah kopi. Nah, mau makan ini mbahnya nyiapin ini Mbah yang Mbah Mirah. Putune tak nyum pamit, nggih. Ya. Nggih. Tak nyum pamit nggih, Mbah nggih. Badhe lanjut perjalanan. Iki wau saking griya injing mriki. Namun kepingin ngendangi jenengan Mbah Lamirah karo Mbah Lamija. Nggih. Pun saged kepanggih jenengan, kula kalih rek kula remen sanget. Mugi-mugi jenengan nggih remen sanget kepanggih kula nggih. Nggih. Nggih, puji. Mugi-mugi saged kepanggih malih. Nggih. Kita pamit yo nggih. Karena waktu juga sudah sore, kita harus lanjut perjalanan. Sehat-sehat ya, Mbah. Iya. Tepuk-tepuk. Banyak sedih kok. Banyak enggak terharu ya, banyak sedih. Mbak, aku lo tak nyen pamit. Iya, iya. Sehat-sehat nggih, Mbak, nggih. Nggih. Hubungan Pak sing atasan ya. Nggih, nggih. Enggak butuh larang butuh. Nggih, nggih, Mbak. Nggih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya senang banget sore ini bersama Lina
bisa berkunjung ke tempat atau ke tempat tinggal Mbah Lamira sama Mbah Lamija. Dua orang mbah-mbah yang tinggal satu rumah, mereka ini kakak beradik. Kakak beradik aja. Kalau yang Mbah Lamija tadi pernah menikah tapi enggak punya anak. Mm-hmm. Kalau Mbah Lamira punya masih anak, sangat dekat punya anak satu. Iya. Dan jarang-jarang ke sini. Iya. Untuk makan, masak, mencari kayu bakar dilakukan oleh Mbah Lamira sang adik tadi, padahal beliau jalannya udah bungkuk. Ini yang mirisnya lagi ini tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya di dalam juga. Itu lembab. Lembab banget, tanahnya lembab banget. Gimana? Gimana? Mudah-mudahan lah, ya, insya Allah nanti mudah-mudahan ada rezeki. Iya. Kenapa tuh, Mbah? Oh, ya Allah. Mbah, pergi, Mbah. Jalannya Mbahnya ini kayak gini loh. Bungkuk gini. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya saya dan Dina bisa berkunjung lagi ke sini, insyaallah. Karena juga banyak mbah-mbah yang bukan hanya satu dua orang ya, mungkin ratusan ya yang perlu kita perhatikan, bukan hanya di Bojonegoro tapi di kota-kota lain. Ya. Mungkin kalian yang ingin berkunjung ke sini ke tempat Mbah Lam ini, Mbah Lam berdua ini, datang saja ke Dusun Ngerandu RT 24 Desa Ngerandu Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Ya. Datang ke sini ngobrol sama beliau pasti asik. Doa-doa tulus dari banyak mereka pasti terucap dari lisan mereka ini. Doa-doa yang insya Allah doa yang sangat tulus baik juga untuk kita. Ya. Semoga ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dengan pertemuan kita dengan Mbah yang cantik dan luar biasa ini. Ya, dari Kabupaten Bojonegoro, Cak Budi dan Lina menyapa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.